Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ardi Komputer kedatangan sebuah paket. Paket di sini akan digunakan untuk kerakitan PC di harga kurang lebih 2 jutaan ya. Apa sih isinya ini dan paketnya nih datang dari Bintan Riau ya. Nah, Tanjung Uban Kota Riau ini. Masuknya Provinsi Riau. Langsung saja kita buka paketnya. Apa sih dalamnya? Ini dia isinya, sebuah graphic card nih. Graphic card ini adalah VGA card ya. VGA card ini saya beli dengan harga sekitar 450 ribuan lah. Karena ongkir dari sana emang terbilang lumayan mahal. Nah, ini dia graphic card-nya. Nah, ini dia graphic card-nya. Ini AMD Radeon HD yang versi mini PC ya ini. Kalau tidak salah ini 8570. Radeon HD 8570 ya kalau tidak salah. Beginilah unitnya, model mini PC, portnya hanya dua di sini, HDMI dan juga VGA, dan fan-nya pun pakai fan mini. Ya, untuk performanya langsung saja kita tes di PC dia, harga 2 jutaan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ardi Komputer Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah PC rakitan lagi ya kalian. Ini dia PC rakitannya. Bentar, cahayanya terlalu ini ya. Ini dia PC rakitannya. Sudah masuk ke Windows 10. Dia potret PC rakitan. PC rakitan ini mempunyai spek. Nah, ini dia. Ini dia spesifikasi PC rakitan kita, menggunakan Intel Core 2 Quad Q8200. Ya, 4 core 4 thread. Kemudian VGA-nya di sini saya menggunakan AMD Radeon HD 8570 2 GB ya. Ini 2 GB
Lalu kita akan tes di beberapa game ya. Kita akan tes di beberapa game, yakni yang pertama kita akan tes di GTA 5. Kemudian nah, GTA 5 dan juga PES 2019. Ya, kita sudah memasuki game GTA 5-nya ya. FPS yang dihasilkan di kisaran 40-an ya. 50 kadang tembus. Cukup stabil juga ternyata game GTA 5 di AMD Radeon HD 8570 ini ya. FPS-nya bahkan bisa menyentuh angka 50-an di settingan normal ya. Ini di settingan normal. Nah, ini settingannya normal, resolusinya 1366768 full screen. Kemudian FXAA, freezing dan lain-lainnya itu di off ya. Ya, kali ini di game PES 2019, game yang lumayan berat dibanding GTA 5 tadi ya. Dan FPS yang dihasilkan hanya berkisar antara 28, paling maksimal 30 doang ya. Ini dia gameplay ya, ini komputernya itu. FPS-nya hanya 30-an doang ya. Kurang worth it sih buat PES 2019 karena ini game yang lumayan berat, keluaran terbaru. Oke, sekian review dari komputer rakitan harga 2 jutaan ya. Full set. Di sini kita sudah dapat mouse, keyboard, CPU dengan spek komputer yang lumayan dan monitor 16 inch serta speaker ya. Ya, segitu saja video dari Ardi Komputer Channel. Jika ada yang perlu disampaikan, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Saya pamit dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.